2016 itu pertama kali Tuan 13 ngajak gue manggung dan dia ngasih gue spot di mana? Street Dilin. Banyak banget yang dikasih spot. Ada Gibran juga, ada Medar juga. Terus ngasih kesempatan lagi di Duit. Terus ngajak manggung di banyak banget panggungan dia, termasuk yang notable banget WTF. Man, dia selalu kayak berharap semua yang terbaik terjadi sama gue. Album gue kayaknya gak pernah ada yang miss. Kaos kaki gue dibeli banyak banget. Dan hari ini dia ngirimin share, man. Thank you Bang Upi. Biar ada konten dikit lah medsos gue. Kita unboxing. Shit, ini kayak agak jelek gitu deh ininya. Nah, ini baru ganteng ya. Shit, bro. Shit. Cakep banget. Oh, shit. Dear Joe, congrats for your fucking album. Keep doing what you doing. Not really recognize. Yo, yeah, man. Really recognize it, bro. One day lu akan menarik orang-orang yang sefrekuensi dengan lu untuk berjalan bersama sebagai teman-teman. Tinggalin yang toxic, they ain't worth it. Your number one fans, it. Ini your number one fans. Like, bukan maksudnya gue lebih-lebihin, tapi memang maksudnya dia ngedukung gue dari awal banget, anjir. Ini lu mungkin 80% yang nonton bahkan kagak ada pas Tuan 13 beli CD-CD gue yang pertama. Dia bilang number one fans, gue bukan melebih-lebihkan, tapi emang itu yang dia lakuin sih. Dengan mendukung, mensupport apapun yang gue rilis lalu dibeli. Damn, man, anjir, shit. Ah. Fucking Puma, bro. Gue pake tidur nih, bang, malam ini. Halo, Bang Upi. Thank you sepatunya. Ukurannya 46 tapi ini bang. Kagak pas-pas bang, bercanda. Pas-pas. Pakai nanti gue pakai manggung. Gak bisa manggung-manggung lagi terlalu banyak gue, tapi gue pakai. Gue kalau nanti beli-beli material gue pakai nih bang. Beli apa pasir, batu bata nanti gue pakai. Thank you buat bang. Shit. Terima kasih Bang Upi.